Alhamdulillah tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan panen karya di semester 1 ya, tahun kedua. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ada 3 tema yang diangkat pada panen karya kali ini, yaitu tentang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian kearifan lokal ini adalah yang diangkat oleh kelas 10. Jadi untuk kelas 10 melakukan 2 tema. Untuk kearifan lokal nanti akan bisa kita saksikan sama-sama. Ada 6 buah atau 6 pertunjukan di panggung ini. Kemudian 6 pemutaran film atau sinema Merdeka atau di sana Teater Merdeka. Ada 6. Oh, jadi 6 kelas. Kemudian untuk gaya hidup berkelanjutan ini bisa dilihat, ini ada stand-stand, ini hasil karya dari putra-putri Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hasil tentang gaya hidup berkelanjutan. Kemudian untuk kelas 11 itu adalah tema tentang suara demokrasi. Suara demokrasi ini ada berupa video liputan, kemudian ada juga tentang sosialisasi dan penelitian ya, yang dipublikasi, ada yang dalam bentuk majalah, komik, kemudian baik itu secara tercetak atau secara digital gitu ya. Kemudian juga ada juga bentuk dalam media sosial. Nah, nanti ini akan kelas 11 akan dipresentasikan di ruang kelas masing-masing sebelum pembagian rapor. Kami bangga atas kreativitas dan inovasi-inovasi yang telah kalian kembangkan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa kegiatan PL5 merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari implementasi kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan. Berbekal pengalaman selama 2 tahun mengerjakan kurikulum Merdeka, kami berkomitmen pada tahun ketiga nanti SMA Negeri 1 Bekasi siap untuk mandiri berbagi, menyamai bahkan melebihi sekolah-sekolah penggerak di Kota Bekasi. Kami berharap kegiatan P5 menjadi kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan kecakapan abad 21 dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melalui kegiatan P5, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, berkolaboratif, dan berkomunikasi dengan baik. Momentum yang terindah, momentum yang sangat istimewa ini kita bisa manfaatkan untuk membangun kolaborasi bersama-sama antara sekolahan, orang tua, dan putra-putri kita. Melalui momentum-momentum seperti ini, saya rasa kita saling mendekat, saling berjabat tangan, saling memikirkan masa depan putra-putri kita. Bagaimana potensi yang ada di dalam generasi kita bisa tergali, terpelihara, terbimbing, terdidik, dan termotivasi untuk nantinya tumbuh kembang secara maksimal di SMA Negeri 1 ini. Tentunya dibutuhkan kebersamaan antara orang tua, sekolahan, dan kami komite menjembatani hal itu. Oleh karenanya, untuk event yang hari ini, saya selaku ketua komite menyampaikan dalam momentum yang istimewa ini terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ibu, orang tua murid yang dengan tulus, dengan sepenuh hati, bersama-sama dengan sekolahan mensupport apapun yang sedang dilaksanakan proses belajar mengajar di SMA 1 ini.